Noir. Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan bermain Mythic Samcock lagi ya guys ya. Di video kali ini saya ingin memberikan tips gimana cara upgrade artifak dengan cepat ya, dengan cepat. Oke. Tapi sebelum itu kita buka-buka dulu nih guys, ini ada shard. Oh, Lady Chai. Sama buka ini dulu ya, ada 4 lumayan. Semoga dapat monster-monster merah itu tuh. Wah, dapat satu. Saya enggak pernah dapat gear merah, cowok, dari sini. Kok orang-orang kayak gampang banget gitu dapat gear merah dari sini. Ya, enggak dapat. Tidak dapat. Ya udah, kita langsung aja ya ke artifak. Jadi kita masuk ke shop, guys. Kita masuk ke shop. Nah, cara cepat untuk upgrade artifak itu. Jadi yang pertama kalian harus hafal karakter yang kalian punya. Jadi mesti kalian hafal karakter yang kalian punya. Nah, jadi contohnya ini Gochia kan. Kita beli. Terus ini Fazeng, Sun Luban, Yan Liang. Aduh, saya enggak hafal-hafal lagi namanya, serius. Yan Liang. Ini kalau enggak salah saya punya, guys. Kalau enggak salah ya, Yan Liang. Coba kita cek, keceknya dari mana nih? Oh, kita dari ini, dari tas aja, dari tas. Warrior Yan Liang. Saya enggak hafal, guys, nama-nama karakter di sini, guys. Pang Tong, Zhang Jiao, Suhu, Yan Liang, ada enggak Yan Liang? Fa Zeng, Gang Ning, Cai Qi, Sun Jian, Lu Su, Yuan Su, Zhang Dao, Zhong Bai. Wah. Terus bagaimana cara upgrade-nya? Cara upgrade-nya itu begini. Jadi ini contohnya, ini tambah 12. Tambah 12, kita tier up. Ini kan ada 3/2. Kita tier up mana dulu ya, BTW ya? Ini apa nih kalau Max Inkes HP Story from Blooming of. Oh, ini bagus ya, kita upgrade ini dulu. Kita upgrade. Nah, ini kan perlu satu. Ini kita timpa aja pakai ini satu. Jadi kalau yang satu-satu ini timpa aja. Terus kita lihat, kita ada apa aja tadi. Nah, ini kita, oh ini ada si apa nih, tapi belum, jadi kita singkirkan dulu. Terus ini Wei Yan, ini tadi Zhang He. Nah, jadi caranya guys, kalian tukar ke karakter yang kalian punya itunya. Tapi di sini udah dipakai ya Wei ya. Zhang He udah di tim 2, guys. Ya udah, kita contoh ke Tai Si Chi. Nah, ini tadi kan kita beli Tai Si Chi kan. Jadi kalian tukar, dia bakal ngikut artifaknya. Dia bakal ngikut. Nah, jadi dari sini kalian upgrade, tier up. Di sini kan ada satu, kalian tier up dari sini. Nah, begitu. Terus kita ganti lagi. Tadi kita punya si Yuan Su, kita ganti lagi. Nah, kita upgrade lagi gitu. Nah, begitu. Jadi bang, kalau misalnya karakter yang kayak Gocha kan ini udah max. Tapi kita kan punya ininya, kita ada kipasnya bang. Itu gimana? Kalian ganti dulu Gocha-nya, kalian pindah. Nah, ini kan ada kipasnya Gocha. Jadi gimana bang kalau udah max? Tetap aja beli. Kalian ganti dulu. Jadi Gocha ini kalian pindah dulu. Misalnya ke Zhao Yu, kalian pindah dulu. Terus ini kalian ganti ke Gocha. Nah, terus kalian upgrade. Jadi kan kepakai. Jadi walaupun udah max, kalian beli aja guys. Kalian beli aja karena bakal kepakai juga gitu untuk upgrade. Ini kita kembaliin dulu, jangan lupa kalian kembaliin. Nah, jadi kurang lebih begitu guys caranya. Tinggal kalian ulang-ulang aja sampai ya, sampai dapat semuanya gitu ya. Jadi kita bakal gacha di sini aja ya guys ya. Kita bakal gacha di ini. Apa sih namanya? Nah, ini Wang Rong Root. Oke, kita gacha di sini aja. Karena ini baru reset, semoga dapat jenderal merah di sini ya. Semoga dapat. Oke, kita ambil ini aja. Ini boleh lah. Oke, ini
level 6 gem lumayan. Ini aja. Oke. Yang terakhir saya dapatnya jenderal kuning, guys. Lumayan lah ya dapat jenderal kuning. Ya tetap aja pengennya merah sih. Oke, ini udah mulai deket nih kucingnya nih. Ayo. Bismillah. Cuma ini bahasanya sih sebenarnya judi ya, guys. Karena kita makai ingot gitu ya kan. Bismillah. Lah dapat merah lah. Merah. Aduh, guys, sekali lagi ya. Bismillah. Ayo merah. Merah lah. Walah. Belum dapat ya. Ada 2 kali kesempatan lagi masih. Semoga bisa dapat. Oh iya, nanti kita coba ngelawan naga ya, guys. Di situ ternyata tempat farming untuk jenderal merah support itu, guys. Jadi ntar kita ke situ. Saya arena cross server udah pada jumpa cau-cau soalnya. Anjir banget tuh jumpa cau-cau. Oke, ini kita ambil ini aja. Kalau di Su itu saya lebih suka Zhao Yun, guys, daripada Zhuxiang. Nah, Zhao Yun tuh gila banget di match, coy. Dia kayak nuke banget. Zhao Yun tuh kalau di Monkey King udah ya kayak si Wukong ya. Monkey King-nya gila di match-nya. Mana bisa itu lagi kan? Bisa follow up lagi. Bukan follow up sih, maksudnya setelah nyerang dia bisa basic attack lagi. Tuh kayak udah apanya Su kan. Yuk, merah lah. Ya kenapa ke situ mulu dah? Paling rendah kah itu chance ya. Yuk merah. Anjir coy, ke situ mulu dia. 200 ingot dapat revenge steel ya. Oke lah ya masih ya. Sisa satu lagi, guys. Saya enggak bakal dapat sih ini. Saya masih butuh 3 guocia lagi, guys. Dan semalam saya malah ngebeat insinia merah, guys. Lumayan lah dapat harga 9.000 ya kalau enggak salah ya. Saya dapat harga berapa semalam ya? Iya, udah 9.000, guys. Kenapa ingot saya 17.000? Semalam ingot saya kan 30.000 kan ya. Ini saya ngebeat apa ya? Saya lupa, guys, saya ngebeat apa semalam, guys. 9.000. Ingat saya ngebit harga pita, nggak harga itu. Kok berkurang ya? Saya lupa, guys, itu ngebit apa, guys, sumpah. Kayaknya yang terakhir kok 17.000 ya, harusnya kan. Eish, anjir cok, kira dapet cuy. Ah, nggak dapet, guys. Coba kalian komen ya, kalian ada udah dapat berapa kali dari situ? Apa jangan-jangan kalian juga belum pernah dapat, guys, jenderal merah dari situ? Kayaknya dari situ chance wajar gitu, masih lumayan masuk akal bisa dapat dari situ. Oh iya, brawl kita belum cek brawl, guys. Apakah brawl kita dapat sesuatu yang menarik gitu? Kita cek brawl juga ntar. Oke, saya nggak tahu ini dia arena yang cross server itu dia ngitungnya dari mana. Tapi saya jumpa di cross server itu powernya lebih tinggi mulu, anjir. Kayak 37 gitu, 38, ada yang sampai 40. Saya nggak tahu dia gimana match makingnya gitu. Kita aid dulu. Aid ini biasa kan jenderal merah aja semua, guys, walaupun nggak kalian pakai gitu. Karena mana tahu kalian pakai ya udah tersedia. Oke. Ini udah, ini kita kasih dulu si Gucci aja. Oke, jadi kita langsung coba aja, guys, mode naga itu gimana. Sini dapat 5 kali. Semalam saya lupa mainin, guys. Ternyata udah terbuka mode ginian. Saya enggak ngecek gitu kan. Oke, ini pakai 2 tim. Tim 1, ini yang satu pasti menang sih kayaknya ya. Iya enggak sih, guys? Itu sebelahnya coba cek. 22, 20. Kayak lebih sulit yang kanannya. Jadi kita coba aja.
round 1, round 2. Ini yang kedua mesti di upgrade nih kayaknya. Aidnya di sebelah kanan ya? Oh enggak. Win, lose. Jadi hasilnya gimana kalau satu sama? Ah, oh, kayaknya ini mesti win dua-dua ya. Coba kita tes ke sebelah. Kayaknya mesti win dua-dua sih ini, cuy. Oke, yang kedua kali ya udahlah, ini ntar aja lah ya, saya atur dulu tim keduanya. Kayaknya mesti win dua-dua itu sih. Ya udah, kita gacha aja guys, karena di sini saya ada 50. 50 tiket gacha kalau nggak, kalau tidak salah. Mana tahu bisa dapat gacha tanpa perlu pitikan. Semoga aja sih. Ya bismillah, semoga dapat merah lah ya. Ya. Kita nggak usah sign lah ya. Oke, ini dapat kuning padahal ini belum gua rantit nih, guys. Oke, dapat chihuahua. Lumayan. Berarti ini gua rantit, kita tinggal dapetin ini ya. Nanti paling mau saya rapin lagi guys, karena kita udah pakai 2 tim. Jadi mungkin bener-bener jadi per satu fraksi gitu. Jadi tim 1 saya bakal pakai UE, di tim 2 baru saya bakal pakai Su, mungkin gitu ya. Oke, bismillah. 2. Ini UE 2 lagi cuy kuningnya. Mending kasih merah. Oke, Zhanghe. Lumayan. Weyan, oh iya, iya Weyan saya coy. Saya lupa guys, Weyan saya. Weyan saya belum max. Padahal Weyan itu di max star-nya dia bagus. Tapi ya gimana ya, Weyan. Dia di max star itu, kalau dia kena hit, dia bakal nge-restore 12% HP. Bisa trigger 2 kali setiap round. Tapi dia mesti di hit sama yang kena di buff dia. Itu ya pasti kena gitu ya. Karena kan kalau dia paling depan nih semua nge-hit ke dia. Oke, kita lanjut guys, karena masih ada satu wishlist belum. Tapi saya pengen dapatnya yang gocha sih. Ayolah, gocha lagi lah. Kemarin 2 kali dapat, dapatnya Zhukliang di sini. Entah kenapa kalau pas Zhukliang dia wangi anjir. Coba ya kita tes ganti ya. Su, Zhukliang. Jangan bilang dapat, cok ini. Oke, nggak dapat ya. Wih, 2 lagi kuning ya. Kok lumayan wangi ya. Oke, Chaozi, 1 lagi. Langsung mantep, 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 mantep. Gak dapet guys Zhukliang ya. Sekali lagi lah ya, gocha. Ayolah, bismillah. Ya gak dapet ya. Ini kayaknya calon-calon kena piti lagi kita nih. Udah itu di guild dropnya gak gocha guys. Jadi saya gak bisa ngebeat gocha ini belakangan ini. Oke, okay. Oke okay guys, mungkin sekian aja video dari saya ya. Nanti setelah saya rapi-rapiin lagi baru kita review lagi. Oke, okay, jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum teman-teman.